Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dokter alam semuanya? Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini dokter alam ingin memberikan informasi tentang manfaat dari kacang panjang. Apa saja manfaatnya? Saksikan video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tahu ada video terbaru dari Dokter Alam. Langsung saja ya teman-teman, manfaat dari kacang panjang. Yang pertama, manfaatnya memperbesar payudara. Kacang panjang terbukti memiliki kandungan fitoestrogen alias hormon estrogen alami pada tumbuhan yang fungsinya mirip hormon estrogen yang diproduksi oleh manusia. Salah satu jenis fitoestrogen adalah flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan sel-sel epitel pada payudara sehingga payudara Anda dapat memperbesar. Yang kedua yaitu menyehatkan mata. Manfaat kacang panjang yang satu ini berhubungan dengan kandungan vitamin A yang terdapat di dalamnya. Dan manfaat yang ketiga yaitu menyehatkan kulit. Kandungan vitamin C yang terdapat pada kacang panjang dapat memberikan efek kulit yang sehat, misalnya mengurangi resiko kulit kering dan keriput. Manfaat kacang panjang ini juga didapat dari kandungan antioksidan yang terdapat dalam tanaman tersebut. Nah, manfaat yang keempat yaitu menurunkan resiko nyeri sendi. Hal ini masih berhubungan dengan kandungan vitamin C yang terdapat di dalamnya. Manfaat yang kelima yaitu menangkal radikal bebas. Kandungan vitamin C dan antioksidan juga dapat menangkal radikal bebas. Radikal bebas diklaim sebagai salah satu penyebab penyakit-penyakit mematikan seperti penyakit jantung, kanker maupun arteritis. Manfaat yang keenam yaitu membuat tidur lebih nyenyak. Manfaat kacang panjang yang satu ini didapat dari kandungan magnesium. Magnesium merupakan zat yang terbukti dapat mengatasi masalah hiperaktif, kecemasan dan susah tidur karena adanya gangguan fungsi pada otak. Untuk manfaat yang ketujuh yaitu manfaat yang terakhir yaitu menyehatkan janin. Kandungan folat atau vitamin B9 yang terdapat dalam kacang panjang berperan penting dalam kesehatan janin, terutama pada trimester awal kehamilan. Folat terbukti dapat mencegah bayi lahir dengan cacat bawaan seperti kelainan jantung. Itu saja manfaat dari kacang panjang. Ada 7 manfaat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.